Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Adeon Channel. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah paket yang barusan saja datang. Ini dia paketnya. 1, 2, 3, ses. Oke guys, barang apakah ini? Ini adalah barang-barang murah yang bisa kita untuk kalian ya, yang suka ngonten-ngonten gitu ya, konten anak-anak, intinya seperti itu. Kira-kira apa saja sih isi paketannya? Kita akan buka dulu. Paketannya ini cukup murah-murah ya, kayak gitulah, seperti itu. Nah, udah kelihatan guys. Widih. Mudah-mudahan aja sesuai dengan ekspektasinya ya, gitu. Karena ini barang-barangnya murah-murah banget gitu. Kebangetan gitu ya. Mungkin, tapi saya nggak tahu ya untuk harga online. Harga offline-nya. Tapi untuk harga online-nya itu kayaknya murah deh. Gitu. Nah, ini guys, kelihatan nih guys. Ini ada telur mini yang isinya berhadiah ya gitu. Kita coba lihat ya ini ya, satu-satu ya. Waduh. Susah juga ini. Wow, wow, wadidaw. Wow. Oke, guys. Ini mainan. Mainan ini cocok untuk ngonten anak-anak. Nih, guys. Wow. Coba berapa ini? Ini harganya isi 100 ini cuman 25.000, 100, guys. Jadi kalian bisa banyak mainan ini, bisa untuk ya konten-konten ya, membersihkan mainan gitu kan, atau menemukan mainan, hunting mainan dengan hewan-hewan seperti ini gitu. Kita akan coba lihat ini dihitung nggak ya, lama deh kalau dihitung. Coba ke ini ya, ke hewan itu yang tadi ini. Oh, ini dino ya, lupa. Ini dinosaurus, jadi hewannya dinosaurus, pokoknya hewan-hewan purba lah gitu ya. Nah, ini udah ada label SNI peringatan ya. Jadi ini udah SNI gitu. Di sini ada kelihatan ya SNI. Wah guys, oh ini nggak diplastikin ya? Wadidaw. Wah guys, wah. Langgaran nih. Kok nggak ada plastiknya ini ya? SNI nggak nih? Kalau kayak gini dimain buruluk-buruluk aja ini. Wah guys, ini ternyata kecil ya. Dikirain tuh saya tuh gede-gede ini ya, ternyata kecil segede gini ya. Wah, apa bisa berdiri atau tidak? Ini untuk konten mainan, membersihkan mainan ini cocok ya, karena banyak sekali ya seperti ini. Kalau ini kita hitung ya, karena ini 100, kalau nggak salah ini 25.000, ini juga seribuan kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Berarti ini benar ya, 25. 25, cuman ini hewan. Ini karetnya memang tidak terlalu bagus, tapi saya pikir cukuplah, lumayan untuk konten-konten anak-anak ya. Ini untuk konten anak-anak ya. Keren. Ini ada apa itu namanya? Jerapah. Jerapah. Apa itu teh? Aduh, namanya tuh. Nah, kayak gini konten mainan ya. Kayak gini. Oh, ternyata ini ada nih dari gurun gitu ya. Unta gitu. Ada unta, ada apa lagi nih? Ada kudanil. Waduh, keren. Cuman ya gini lah, namanya juga murahan ya. Nah, ini agak bagus nih sebetulnya bahannya, kalau kayak gini bagus semua. Ini apa ini? Kudanil. Ini badak. Ini ada badaknya gitu. Ini apa ini? Kangguru. Apa kelinci? Kangguru ya. Oh, ada jerapah juga. Widih. Wah, ini ada buaya ini. Tapi saya bukan seorang buaya ya. Saya bukan buaya darat. Oke.
Wah, ini ada singa, ada singa ya, ada singa. Si raja hutannya ada nih. Waduh, sayang sekali ya. Saya harapkan tadinya ada sapi, ada apa? Ada gajah, ternyata ini semuanya sama yang lainnya ya. Emang sih random sih dari sananya ya. Inilah korban random seperti ini. Oke, kita ininya sudah. Nah, ini guys. Oh, ini dimasukin ke sini, guys. Oh, san ya. Nah, ini coba ini berapa harganya? Cuman isi 20. Cuman ini harganya 18 17.500 apa 18.000 ya. Pokoknya segitu ya, guys. Ini telur telur ajaib. Namanya telur ajaib. Kita buka aja ya. Satu-satu buka ini telur ajaibnya. Caranya gimana nih, guys? Tolong kasih tahu, guys. Kasih tahu, guys. Kayak gitu, guys. Caranya, guys. Aduh, susah. Nah, oke, guys. Aduh, mantap, guys. Nah, ini untuk konten mainan ini cocok ya, guys, ya. Nah, telur-telur seperti ini cocok. Karena di dalamnya itu ada rahasianya, guys. Apakah kita buka satu-satu? Nanti aja ya, guys, ya. Ngapain ini bukanya? Ini untuk konten mainan sih, ya. Jadi telur ajaib ini cocok untuk kalian yang memang kontennya anak-anak seperti ini. Oke, ini sudah di-review ya. Ini ada 20 nggak? Dihitung dulu ya. Takutnya salah. Kita hitung lah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. 9, 10. Oke, guys. Betul ya, ini udah 10 berarti ada 20, betul yang ini. Oke. Nah, yang ini kita akan coba lihat bahannya saja ya. Ini kan di sininya ada udah keterangan SNI. Kita hanya coba melihat saja sih sebetulnya. Oh, ini pakai karetnya pakai ini ya. Nggak bisa di bukan staples. Tapi ini di apa dibakar kayak gini. Kayaknya ini kiloan deh gitu. Nah, ini karetnya. Oh, sama aja ya. Gak beda jauh ini karetnya ini. Oh, banyak hewan purba tapi sama semua, guys. Wadidaw. Ini kok sama semua ya? Aduh, aduh beda warna saja. Oh, ini ada beda nih. Wah, keren-keren nih. Saya harus melihat dulu hewan-hewan purbanya ya. Oke, guys. Nanti mungkin ini untuk konten mainan gitu ya. Sekedar hiburan, guys. Kita butuh hiburan. Anak-anak butuh hiburan. Semua juga butuh hiburan ya. Gitu. Oke, guys. Mungkin itu saja review unboxing dan review singkat dari saya. Ini cocok sekali untuk konten mainan. Ingat ya. Jadi ini untuk konten mainan anak-anak ini cocok sekali. 25, 25. 25, 50. 50 sama berapa ini? 18.000, 68. Ya, hitung-hitung 70.000 dah. 80.000-an lah sama ongkir seperti itu. Worth it nggak menurut kalian? Untuk konten anak-anak dengan jumlah sekian. Silahkan kalian nilai sendiri ya. Komen, 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 ayo. Thank you yang sudah nonton ya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Adeon channel ini. Aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Jangan lupa bahagia dan bersyukurlah dengan apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nyangkut pisan. Nyangkut, guys, nyangkut. Dadah, guys.